Assalamualaikum. Kita bertemu lagi dalam segmen Mami Millennial. Dan hari ini seronok sikit sebab lain daripada kebiasaan, kita akan masak-masak. Tapi nak masak apa? So untuk mama-mama yang mungkin sedang pregnant ataupun yang sedang melalui waktu berpantang sekarang ni, yang ini memang untuk anda. Anda kena tengok sampai habis sebab kita bersama dengan Puan Siti Nadia Saruji dan juga Si Eliza yang akan berkongsi beberapa resepi yang sesuai memberi tenaga dan membekalkan nutrien juga kepada anda yang sedang berpantang. Jadi kita nak maklumkan juga bahawa Puan Siti Nadia dan Si Eliza sebenarnya mewakili No Straw Beauty and Confinement Care, betul? Ya, yeah, betul. Okey, so kita nak tanya pada Nadia lah, sebab Nadia ni sebenarnya actually kawan saya je. Jadi kita akan bersembang santai-santai, Nadia. Ya, yeah, betul, okay, betul. Kita nak tanya lah. Sebab selalu bila kita cerita pasal berpantang ni kan rigid. Yeah, yang ni boleh, yang ni tak boleh. Kalau boleh pun kena makan certain amount je. Yeah, jadi kita nak tanya dengan Nadia jugalah. Sebenarnya berpantang makan tu apa? Sebab kita nak tukar sikit kefahaman orang-orang di luar sana kan tentang berpantang ni. Okey, boleh. Okey, hai, assalamualaikum semua mami. Okey, basically makanan berpantang yang biasanya kita dengar typical ni, makanan berpantang je mesti makanan tu yang kita pantang. Makanan apa? Ada yang letak macam-macamlah jenis makanan yang sampai orang rasa ni tak boleh makan, tu tak boleh makan, ni tak boleh makan, tu tak boleh makan, sampai dia orang jadi macam stres. Kenapa semua benda ni tak boleh makan? Sebenarnya salah. Salah ya. Salah, makanan berpantang tu bukan makanan ataupun beberapa makanan yang kita ni tak boleh makan, tu tak boleh makan. Makanan berpantang ni adalah kita pantang empat perkara. Iaitu makanan pedas, makanan yang berkalori tinggi, maksudnya dia berminyak, terlalu berminyak lah. Kalau makanan tu deep fried lah kita katakan. Lepas tu yang ketiga, makanan yang sejuk. Sejuk ni sebab tak nak kolik. Dekat kolik dekat kita lah. Sejuk ni yang sejuk macam makanan yang tak heat up lah. Maksudnya dia dia akan bagi kita sakit perut cepat, bakteria cepat. Macam maksudnya itulah. Makanan yang kita dah sedia masak, kemudian kita makan kali. Kita biarkan dia. Jadi dia terdedah dengan bakteria lah. Lepas tu makanan yang mengandungi garam yang tinggi, gula yang tinggi. Makanan-makanan ni memang kita kalau boleh kita kurangkan lah. Empat perkara yang kita perlu pantang tu. Jadi cepatlah badan kita sihat, jadi luka kita pun cepat baik, dalaman kita pun cepat heal. Jadi kita lebihkan kepada makanan. Yang kita lebihkan tu adalah makanan yang bernutrien tinggi dan bervitamin tinggi. Untuk kita dan baby sebab kita menyusukan anak. So sebentar lagi Si Eliza akan berkongsi dengan kita tiga jenis, betul Nadia? Betul, tiga jenis pemakanan yang memang Si El akan selalu prepare. And kita akan tengoklah makanan ni dia bukan makanan-makanan yang terlalu common lah. Masakan yang kita buat dah modern dan sesuai dengan nutrisi untuk ibu yang menyusu dan juga selepas bersalin untuk pembaik pulihan luka lah. Okey, nama menu breakfast hari ini ialah fruity oatmeal. Sebab oatmeal ni dia akan mengenyangkan. Mengenyangkan dengan makan roti sekali. Nampak memang ringkas tapi dia mengenyangkan dan berkhasiat tinggi dan banyak vitamin dia di dalamnya. Okey, sekarang ni dah mendidih and then oat pun sudah kembang ya. Nampak dah kembang. Okey, sekarang kita tutup api. Alright. Okay, for the next breakfast, wholemeal cheese. Kita campurkan dengan salad. Okay, sekarang ni kita nak masak pula makanan tengah hari untuk ibu berpantang. So Kak Liza ni dia nak share menu yang istimewa. Okey, sementara kita tunggu ikan digaring. Alright. Kita ambil satu sudu kecil saja untuk nak tumis asam jawa tu. Sebab sini dah ada minyak. Okey, kita tak boleh makan minyak banyak. Okey. Kakak akan masukkan bawang putih. Tumis bawang putih. Cuba masuk bawang putih tapi tak payah garing sangat ya. Mami-mami tak payah bawang garing sangat. And then kita letak air je, setak air. Sekarang ni bila dah mendidih, masuk asam jawa. Masuk asam jawa sikit.
asam jawa. Satu sudu kecil saja. Lagi baru akak akan masukkan halia dan bawang-bawang lain. Kan halia. Ha, masuk halia ni lagi rasa sedap. Dia masuk bawang Holland. Lepas tu kita tutup. Okey, sekarang ni akak sambung untuk makanan tengah hari iaitu sayur pak choy. Sayur pak choy masak garlic. Right. Masukkan. Tapi jangan terlampau masak ya, jangan overcook sangat ya. Nak share dalam pantang, bukan semua jenis sayur boleh makan ya. Bukan semua jenis sayur boleh makan. Sayur yang boleh makan adalah pak choy, yang paling baguslah untuk mami-mami dalam pantang ya. Okey, kita masukkan bawang putih ni tadi akak chop-chop saja. Chop-chop saja. Sekarang dia dah garing dah kuning, masukkan sos siram. Ha. Masukkan sos siram. Masukkan sos siram. Air sikit. Ha, bau dah semerbak dah ni. Dia dah nak angkat, kita masukkan carrot. Okey, untuk dinner kita akan masak salmon buttermilk. Kita sedikit and garam. Okey, kita masukkan garam. Masukkan garlic. Tu kita masukkan susu. Masuk sikit-sikit ya. Jangan masuk banyak. Okey, dan kita diruskan. Ha, itu dia. Ada beberapa resepi yang telah pun dikongsikan oleh si Eliza tadi dan semuanya sedap-sedap, nampak sedap-sedap dan of memang course tinggi dengan orang kata khasiat untuk ibu-ibu yang berpantang dan juga ibu-ibu yang menyusukan baby lah. Yeah, okey, dekat tangan saya kita ada breakfast, yang ini untuk apa lunch. Lepas tu kat depan ni kita ada yang untuk dinner. Ha, jadi saya nak rasa yang ni dulu. Ha, boleh? Ha, okey. Oatmeal, apa? Fruity oatmeal kan? Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Hmm, sedap. Hmm, sedap. Ibu-ibu apabila dalam tempoh bersalin, pemakanan sangat penting. Penyusuan pun pemakanan sangat penting. Jadi make sure makanan anda berwarna-warni macam ni. Cukup zat, cukup nutrien. Bukan untuk anda saja sekarang ni, anda ada si kecil yang comel tu. Kita perlukan semua pemakanan ni selain daripada suplemen. Kita perlukan pemakanan dulu yang utama untuk melengkapkan gizi, kesihatan tubuh kita, gizi nutrien dalam kita, badan kita lah. Plus kalau penat, kalau rasa tak boleh nak urus, boleh je book CLCN terdekat lah. Betul. Alright, okay. Itu sahaja untuk Mami Millennial kali ini. Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang bersama lagi dengan perkongsian-perkongsian lain yang lebih menarik. Jadi jangan lupa cuba untuk resepi yang telah dikongsikan oleh si Eliza kita pada hari ini. Bye. Assalamualaikum.